ini harapan saya sumur bor ini dipelihara dengan baik agar masyarakat di sini semua mendapatkan air, ya. Ini kan airnya gratis, cuma bayar listrik biasanya. Dan listrik juga ada yang menanggung, ya. Mudah-mudahan rakyat benar-benar gratis dapat air. Ini kapasitasnya 2,5 kubik bisa ngaliri 300 rumah, ya, setiap harinya. Oke. Untuk rencana Pemkot ke depan sendiri, Pak? Yang kita setiap tahun buat sumur-sumur terus. Untuk tahun depan gimana, Pak? Ada ya, berapa rencana, Pak? Pokoknya nggak berhenti-berhenti sampai selesai buat terus sumur-sumur. Agar rakyat yang di atas-atas ini mendapatkan air. Ya, saya mengimbau, ya yang punya uang, dibantulah pemerintah bagaimana kita buat sumur supaya lebih cepat, ya. Kalau pemerintah saja, ya agak terselat-selat dengan kita. Namun kalau kita gotong royong bersama, pengusaha-pengusaha maupun organisasi manapun, nggak besar-besar lah. Saya kira hampir ya sekitar 100 sudah cukup. Adanya bantuan ini, Pak, sumur bor ini gimana, Pak, tanggapannya, Pak, sebagai warga, Pak? Terima kasih gitu, Pak, bisa membantu masyarakat sekitar. Memang kalau sebelumnya ada ini, kita kalau setiap musim kemarau kekeringan atau gimana sih, Pak? Atau kesusahan air gitu, Pak? Kurang, kurang air, antri-antri. Jadi ngambil airnya di mana kita, Pak? Kita itu ngomong. Oh, ada, Pak? Ada, teman ngantri-ngantri gitu. Oh, yang dua ember, Jadi dengan ada ini sekarang terbantu, Pak? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita terbantu. Kegiatan hari ini kita ini dari PS Lantai apa nih, Pak? Kami membagikan seperti ini yang sumur bor yang kedua. Ini yang kedua? Yang sebelumnya? Kedua, sebelumnya di awal masih di Gangguren. Itu sumur bor juga. Sumur bor juga untuk masyarakat di sini. Ya. Kami dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Jadi sudah jelas, Sosial Marga Tionghoa Provinsi Lampung. Kami adalah bersosial kepada seluruh masyarakat. Donor darah, pengobatan gratis, yang pasar murah. Dan kami biasanya bekerja sama, tidak sendiri. Kami kali ini dengan Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia Wilayah Lampung, Pak Rustam. Terus ada dengan Gereja GBI, dengan Lions Club, dengan Rotary Club, dengan Rumah Sakit Immanuel, dengan teman-teman dari NU, dengan teman-teman dari Katolik. Kita bekerja sama untuk masyarakat.